Hai 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 Sobat Bahari, mengingatkan kembali jika kamu mengalami kendala saat melakukan pendaftaran Pentaruh KKP 2024, kamu dapat kunjungi link berikut. Join grup Telegram dan kamu dapat berkomunikasi langsung dengan panitia maupun calon peserta didik lainnya. Atau kirim pesan melalui admin WhatsApp 1 maupun 2. Kalau surat pernyataan diri dapat dilihat di mana ya? Nah, buka website pentaruh.kkp.go.id, klik beranda, scroll ke bawah, lalu klik pengumuman. Scroll lagi ke bawah, klik unduh pengumuman. Kemudian scroll pengumuman hingga ketemu form A yang berisikan surat pernyataan diri. Gampang kan? Yuk kunjungi Instagram calon kampus pilihanmu.